Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Ya, hari ini Billy Saputra lagi live lewat Instagram dengan tema bellylife.id. Hari ini Billy Saputra bersama dengan Amanda Manopo serta lagi diwawancara di acara live tersebut. Amanda Manopo dan Billy Saputra lagi mempromosikan bolu Siliwangi. Ya, di acara ulang tahun Billy Saputra hari ini, Billy Saputra terlihat sangat bahagia. Apalagi seharian ini bakal ditemani oleh Amanda Manopo, sang kekasih tercinta. Namun ada yang lebih menarik lagi untuk kita bahas. Ya, dalam Insta Story terbaru dari Amanda Manopo, Amanda Manopo mengucapkan selamat ulang tahun sayang dengan memposting Billy Saputra lagi menaiki motor gede. Ya, motor tersebut juga sangat keren. Dan Amanda Manopo menuliskan, "Semoga kamu suka dengan kado pertamanya." Wow, ternyata masih ada kado-kado lain dari Amanda Manopo yang bakal dikasih oleh Amanda Manopo, karena Amanda Manopo baru menuliskan, "Semoga suka dengan kado pertama." Wow, berarti masih ada kado lainnya yang akan diberikan oleh Amanda Manopo. Ya, kita tunggu saja ya sahabat semua. Semoga Billy Saputra dan Amanda Manopo menghabiskan seharian ini serta malam minggu bareng hari ini di hari yang sangat spesial buat Billy Saputra. Ya, kita doakan saja semoga di umur yang ke-30 ini Billy Saputra segera melamar Amanda Manopo dan semakin sukses dan selalu lancar dalam segala hal. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.